Dalam kerinduan. Adakah sesiapa yang merindui Ahmad Zakaria? Tapi tadi pasal awal tadi lagu Heavy Machine tadi tu macam mereka tadi itu macam mereka macam teringat tadi itu. Inilah Heavy Machine lagu tu. Lepas tu abang kata tadi Carefree pun dia juga. Akhirnya dapat mengimbas kembali, mengimbau kembali lah zaman-zaman dahulu kala lah kan. Puan-puan terima kasih bersama kami untuk memenuhi dan juga mengubati kerinduan peminat dengan lagu-lagu kan. Dan tadi lagu yang diberikan tunjuk biarkan aku sendiri itu antara lagu yang suatu ketika dahulu tu memang popular lah. Jadi hari ini bagaimana dengan perkembangan sekarang ini? Perkembangan sekarang ini ialah macam biasa, rutin macam biasa bekerja kat kelab-kelab macam itu. Masih aktif lagi, Wan? Masih aktif lagi, alhamdulillah. Masih aktif lagi. Sebenarnya kalau bercerita pasal aktif, kalau mereka yang mungkin follow Abang Ahmad Zakaria dekat Facebook, saya dapat tengok hari-hari buat live. Menyanyi. Kayaknya ada request lah siapa nak kan lagu-lagu lama-lama abang menyanyikan juga lah kan. Okey, jadi macam mana penglibatan abang dengan kumpulan-kumpulan yang lain tu? Macam Carefree ke Heavy Machine ke? Macam Heavy Machine saya masih lagi dengan orang main gig-gig, seperti macam kalau ada event tu wedding masih dengan orang juga. Masih dengan orang juga. Dengan Carefree pula abang rasa pun dah tak ada dah. Dah tak ada bunyi-bunyi dah. Tapi masih keep in touch lah dengan kerajaan. Masih lagi. Bagaimana melihat meneruskan perjuangan industri seni ini pada zaman yang berbeza kan? Ya betul. Memang agak sukar juga, tapi ialah kita terpaksa kata orang mengikuti perkembangan semasa itu. Suntikan lagu pun nak, kalau nak buat lagu tu pun lagu kena pun macam itu juga. Macam lagu Sepi ni saya buat lagu ni dari tahun 82. Tapi tapi tak ada niat nak buat recording kan? Sebab ialah masa tu full time kerja dengan malam, so tak ada masa nak tu. So alhamdulillah lah pada tahun ni. Itu pun daripada dapat masa ni projek ini, ni projek daripada kementerian juga KKMM untuk membantu anak seni untuk survive lah, sebab masa PKP itu kan, masa PKP itu kita orang terkesan juga. So dia ada buat projek untuk buat satu untuk lagu sendiri untuk buat untuk KKMM lah, macam itu. So itu bermula dari situlah lagu ni. Aku ingat, aku ada satu lagu yang pernah saya buat dulu kan. Then saya buatlah lagu ni, lagu Sepi ni. Record di ini home studio lah kawan. Situ bermula ni. Kenapa dalam banyak-banyak lagu Ahmad Zakaria, lagu Sepi ni yang dirakam semula? Hanya satu lagu. Itu memang rasa macam pasal lagu ni saya buat masa itu sebelum belum aktif lagi dalam kelab-kelab apa semua. Masa itu saya bekerja dengan Kementerian Kebudayaan lah di Kota Kinabalu masa itu. So ada masa lapang tu saya cuba-cuba buat lagu ni lah macam tu. Okey, katanya lagu ni di cipta tahun apa 80-an. Sekarang ini 2022 dan nak tahulah mungkin ada antara elemen-elemen yang mungkin ditambah baik ataupun yang mungkin ditambah baru. Daripada melodi dia sama, tinggal dia punya music saya dah susun baliklah. Bagi dia kata orang modern sikit lah. Modern sikit. Tak sabar nak dengar ni. Modern sikit tu kan. Tapi dia bunyi ni ada nampak macam lama-lama punya lagu. Melodi dia memang. Melodi dia memang bila dengar, ni macam 80s punya melodi. Ada orang cakap ni macam Brody punya lagu. ada sikit. Betul. Okey, kita nak dengar nyanyian Ahmad Zakaria berkenaan dengan lagu Sepi yang diberikan suntikan baru. Tapi sebelum tu mungkin ucapan kepada peminat. Okey, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana mengundang saya dengan promo lagu saya. Dan untuk peminat di luar sana,
harap-harap boleh lah kita orang terima lagu ni dengan seadanya lah. Baik. Okey, nanti boleh tengok dekat Facebook Ahmad Zakaria nanti. Untuk ke apa? Ada show ke apa? Terima kasih bang. Okey, abang boleh ambil tempat di ujung sana. Kita okay, ada lagu sepi. Single baru sepi telah dirakam tahun 1980-an, 82. Maksud saya umur setahun. Setahun? Saya tak lari lagi. Okay, lepas tu diberi nafas baru, kita nak peninggalkan khas untuk penonton Malaysia hari ini. Okey, jom kita bersama dengan Ahmad Zakaria dengan lagunya Sepi. Bila jauh